Rayanza, kategori Best Viral Celebrity. Rayanza Malik Ahmad, terima kasih yang udah support Rayanza, support Cipung. Pasti setiap orang tua senang kalau anaknya diapresiasi, meskipun Cipung masih kecil dia nggak ngerti apa-apa. Ya doain aja Cipung atau Rayanza Malik Ahmad diberkahi dan jadi anak yang soleh. Terus juga doain tahun depan ada Cipung Mati ya. Iya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya pasti mamanya senang, semua keluarga senang. Terima kasih buat fansnya Kak Rayanza. Terima kasih. Bakal ngerayain di mana? Apa ngerayain? Enggak lah, dia enggak ngerti. Mungkin ntar foto aja dia. Di foto. Jadi kita suka mengabadikan pialanya Rafata dulu waktu dia kecil, kita simpan pialanya Rayanza juga kita simpan jadi kenang-kenangan juga buat mereka. Udah berapa piala tuh Kak mereka? Banyak lumayan sih, tapi masih banyakan bapaknya ya. Cuman kayaknya nanti bapaknya kalah sih. Sekarang udah mulai kalah nih kepopuleran bapaknya. Mau ada Cipung Mati, mau nambah lagi nih ya? Ya pinginnya sih tahun depan ada lagi. Karena Nagita tuh sionya naga, dia pengen banget karena tahun depan naga, dia pingin banget anaknya ini sama sama sionya dia. Kalau sio kelinci udah lewat kemarin. Ya doain aja. Pinginan Arabi atau gigi? Sama aja, kalau aku sih sebenarnya santai sih. Cuman gigi yang kepengen banget karena sionya pengen naga tapi. Supaya dapat anak perempuan ada program khusus gitu kan? Ya anak perempuan, anak laki sebenarnya aku sih nggak masalah, tapi kalau Gigi pengennya anak perempuan. Tapi kita pada dasarnya mau anak laki anak perempuan nggak masalah. Kalau anak laki dapetnya disyukurin, ntar berbuat lagi berusaha. Kalau ntar kalau anak perempuan ya mungkin katanya giginya maunya 3, tapi kalau gue sih pengennya sebanyak-banyaknya aja. Program nggak yang ketiga ini? Ya berusaha aja. Melihat perkembangan Rayanza sampai sekarang. Iya. Dia Rayanza alhamdulillah anak yang pintar, dia lagi seneng apa ya? Lagi senang ngomong gitu, kalau misalnya dia lagi senang menunjukkan, misalnya ngelihat sesuatu yang baru, misalnya ngelihat pesawat, dia manggil orang pasti, entah itu mamanya, papanya, atau orang dekat, dia kasih tahu itu pesawat atau ini itu, jadi dia keinginan tahuannya cukup banyak. Nah, ngeliat Cipung sampai sekarang makin senang sampai sekarang gimana sih? Ya senang lah pastinya, cuman kan ya namanya anak kecil, mereka nggak ngerti apa-apa, jadi tanggung jawabnya juga lebih besar. Kayak Rafathar di waktu kecil kan sama lah kayak si Cipung ini, banyak mendapatkan sorotan, tapi saat Rafathar udah besar dia lebih seneng beda gitu. Mungkin kalau aku kan senang tampil, kalau Rafathar kan ternyata udah besar dia lebih senangnya ke olahraga dan nggak terlalu suka, belum kali ya, belum terlalu suka apa spotlight. Kalau si Rayanza kayaknya dari kecil udah mulai ini, tapi kita kan nggak tahu tumbuh besarnya seperti apa. Jadi tetap aja sih ujung-ujungnya kalau mereka udah besar biar mereka menentukan arahnya mereka sendiri, kita sih menuntun aja. Tapi kalau yang suka apa nih? Apa? Dari Rayanza sampai sekarang. Sebenarnya setiap anak ya sukanya apa ya? Ya melewati masa-masa mereka yang nggak pernah terlewatkan ini, yang nggak bisa kita lewat, nggak bisa kita ulang lagi ini. Jadi sama lah kalau Rafata, Rayanza, setiap anak kan pasti punya kelebihan, punya kurang masing-masing, punya identitasnya masing-masing. Tapi kita nikmatin setiap proses tumbuh kembang. Oke, tapi kalah sama tadi Bang El. Iya, BBL selamat juga buat BBL. Buat ya setiap anak-anak pada dasarnya lucu semuanya. Ya namanya juga sebuah award kan pasti ada yang menang, ada yang belum menang, ya itu biasa aja. Tapi aku ucapkan selamat kepada semua yang udah menang, ya mudah-mudahan ini kan jadi kenang-kenangan juga buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya.